Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau cek nih scanner yang mau saya kirim. Biasanya ini saya lakukan untuk sebelum pengiriman ya. Ini saya pastikan yang pertama yaitu untuk versi harus yang terbaru untuk versi ya. Nah, ini sudah versi terbaru. Ini versi terbaru. Terus tombol-tombol yang pastinya berfungsi semua. Tuh, gitu ya. Terus ya ini buat teman-teman ini masih banyak yang nanya, Mas. Mas bahasa Indonesia apa tidak? Mas bahasa Indonesia apa tidak? Ya kita coba. Ini untuk merubah bahasa itu sebenarnya mudah, tapi masih banyak teman-teman yang belum bisa. Ini bahasa Indonesia. Yang pasti bahasa Indonesia ya. Ini saya kasih lihatnya untuk rubah bahasa Indonesia. Nih. Nah, ini sebenarnya mudah, sangat mudah nih. Setup ini, kalau ini kan masih bahasa Inggris bawahnya. Kita pilih setup, terus kita pilih nih. Nah, ini kan ada bahasa Indonesia di sini. Kalau yang masih banyak bertanya, Mas bahasa Indonesia apa tidak? Jelas bahasa Indonesia. Oke, kalau mau bahasa Vietnam juga bisa. Tuh. Ini seperti ini ya. Terus misal mau apa ya? Kalau mau update ya ini di memori USB ini nanti apa? Filenya tertera di atas itu. Nanti di situ ketika ini diklik, ini diklik. Nanti muncul di sini. Di ini di drive ini. Lah, ini kan muncul. Ini sambungannya ke sini gitu. Untuk update. Nanti itu tinggal yang dihapus dikasih yang baru seperti itu. Untuk teman-teman yang belum punya, segera dipunyakan. Semoga dilancarkan rezekinya untuk membeli alat biar meringankan atau membantu untuk teman-teman mengerjakan motor injeksi. Ini sifatnya universal ya. Kalau bisa kita lihat untuk apa aja, Mas. Ini kita kasih lihat menu-menunya. Ini ada 27 pabrikan motor. Ini saya scroll. Nih, scroll pelan biar teman-teman semuanya bisa lihat untuk motor apa saja. Ada Piaggio, Suzuki, Trom, Vespa, Yamaha, Ibanez seperti itu ya. Ini untuk teman-teman kalau mau lihat. Kalau untuk Honda, apakah sudah terbaru, Mas? Kita lihat Honda. Nah, kita masuk ke Honda Indonesia ya. Nah, kita bisa lihat ini adalah tampilan 33 motor Honda. Nah, ini kita bisa lihat di sini BCX, BTFI 110, Supra GTR, Sonic. Nah, yang terakhir itu sudah ada Genio udah masuk di sini. Untuk Genio ADR 150 udah masuk. BCX 2018 sampai 250. Semisal tidak ada di sini, kita bisa menggunakan auto scan. Ya, kita bisa menggunakan auto scan. Tuh. Kalau Yamaha kita bisa lihat ya, di sini ada auto scan juga ya. Ini otomatis mencari konektor yang terhubung itu ke Yamaha. Itu teman-teman semuanya, semoga dilancarkan rezekinya, barokah semuanya ya. Oh, ini ada menu baterai itu ya, bisa melihat volt. Ini 0,0 volt ini dari komputer itu. Kalau di aki ya lebih itu.
Kalau uji modul apa Mas? Ya, kita bisa melihat ini pengetesan LCD, pengetesan tombol, pengetesan LED, pengetesan SD card versi perangkat itu untuk versinya. Seperti itu untuk teman-teman ya, yang belum punya. Ini kalau mau lihat secara detailnya di menu itu, ini sebelum saya packing saya cek dulu sebetulnya. Untuk DLC ya seperti biasa ya, masih Euro 5, Honda, Yamaha, GSE, Kawasaki 1, Kawasaki 2, Kawasaki ada 6 pin, ada 4 pin itu. Meiji fiction lama. Tuh, untuk apa? Kabel-kabel ya. Inilah kabel. Ini kabel 15 pin, kabel 16 pin, kabel jumper aki ini di sini. Terima kasih untuk semuanya. Semoga dilancarkan rezekinya. Yang belum punya semoga diberikan kemudahan segera mempunyai alat biar enak mengerjakan motor gitu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.